Selamat siang, kali ini kita review yang ada di lahan langsung. Ini ada jenis apel ana yang buahnya sangat lebat sekali. Ada mungkin ratusan dompon ini ya, ratusan dompol, ratusan buah ya. Apel ana, dua pohon, ini apel ana pendek, ukuran 2 meter setengah kurang lebih. Yang ini mana lagi? Mana lagi, yang ini mana lagi ya? Ini buahnya juga lebat sekali. Untuk daerah panas memang cocoknya yang jenis apel mana lagi dan apel ana ya. Buahnya lebat sekali, untuk perawatannya gampang sekali. Untuk daerah panas juga pemupukannya cuma 3 bulan sekali. Dan dirempeli daunnya ketika daunnya sudah sangat tua, dirempeli kemudian muncullah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk bibit siap tanam ada hasil okulasi ya. Cari bibit yang hasil okulasi dari RS atau batang bawah yang berkualitas ya. Kalau pilih yang seperti itu ya, jangan asal-asalan pilih. Seperti itu. Untuk tanya-tanya perawatan dan bibit silakan hubungi nomor yang sudah tertera di kolom komentar atau di deskripsi atau di video. Oke. Oke, baik, terima kasih. Ini tanam di lahan, di tanah. Kalau yang di bawah ini adalah, ini hasil dari peranakan batang bawah Anderson. Ini biasanya ini dipakai untuk batang bawah ya ini. Kalau buah seperti ini sudah buah maksimalnya seperti ini. Jadi ini untuk batang bawah, tidak untuk dijual, untuk diambil buahnya ya. Jadi jangan asal-asal beli nanti, karena saya khawatir ada yang, karena memang bibitnya murah dan mungkin di labeli harga mahal ya. Nah, jadi untuk Anderson ini untuk batang bawah. Jadi contohnya daunnya kecil-kecil dan seperti ini. Ada agak kemerahan. Ini untuk batang bawah ya. Oke. Ya, oleh yang ini apel ana. Ini buahnya lebat sekali. Oke.